guys, welcome to my channel. Guys, hari ini Mami mau jemput Kak Dista yang hari libur sekolah. Wah, ini adiknya libur ya? Ini libur nggak? Libur. Tapi Kak Dista sekolah nih, teman-teman. Gimana sih kalau Kak Dista tuh sekolah? Yuk kita jemput yuk, guys. Let's go. Here we go. Nah, itu ada Dominic juga, guys. Adam, jemput ya. Nih, udah Mbak Ambar make up, guys. Oh, satu-satu. Pak. Tiari mau jemput Mami. Kak Tiari mau jemput kakak sendiri. Wah, mau jemput kakak sendiri? Berani? Berani. Oke, guys. Kalau gitu kita lihat Dar Dalin turun terus jemput Kak Distanya sendiri. Berani? Berani. Tahu nggak kelasnya Kak Dista di mana? Tahu. Di lantai berapa? 3. Ada 3 katanya, guys. Ya, sorry. Oke, guys, kalau gitu ikutin terus ya. Ini kita udah di perjalanan. Dadah. Di sini kita udah sampai tuh. Kita mau di sini ya. Terus kita mau turun jemput Kakak Dista. Yuk, let's go. Siapa nih yang mau ikut tuh, Yun? Ain. Ain, yuk let's go guys. Kita turun dulu ya. Ain mau jemput sendiri. Mau jemput sendiri? Oh my God, dia mau jemput sendiri. Yuk, let's go. Yuk. Bawa susu nggak? Usah. Bentar, ada mobil. Yuk, let's go. Ayo, tuh ada. Ayo. Iya. Ayo, let's go. Ini Kak Dista, guys. Belum dijemput ya? Ini Kak Dista lagi gelar tikar, guys. Bawa cemilan tuh. Wah, dia. Dadah. Bye-bye dong, bye-bye teman kakak. Bye-bye. Ayo. Nih Kak Dista, gimana tadi Kak latihannya, aman? Hah? Kenapa? Tasnya Ain. Tasnya Ain. Guys, ini Dain nangis karena tasnya dipakai sama Kak Dista. Yuk, let's go. Kita turun yuk. Biar maju Kak. Nih. Jangan nangis lagi ya. Ya yuk. Oke teman-teman, ya akhirnya kita sudah jemput Kak Dista dan sekarang kita mau pulang. Ayo Kak Dista. Yuk, dadah. Masuk. Aku masuk terakhir. Nih Kak Dista udah ada. Nih Dominic udah ada. Ada yang nangis adalah Darin. Tadi katanya semangat mau jemput kakak, kok tiba-tiba nangis? Apa ini? Air? Hah? Oh saya. Di mana tadi latihan? Gimana tadi sekolahnya kak? Ini Kak Dista sekolah di hari libur loh guys. Gimana tadi sekolahnya? Coba Mimpo tanya-tanya dulu. Seru. Seru? Tadi belajar apa? Nyanyi? Ada olahraga dulu nggak? Waduh. Tutup Menang. Punya Dominic. Nih sekolahnya Dominic Dalin tutup ya nih misnya. Ini sekolahnya Dominic, bukan Ain. Ini Dominic Dalin juga ya dong. Iya. Yang pasti ini bukan punya Mbak Amber nih. Ain udah gak nangis lagi. Tadi gimana? Seru. Tadi gimana? Tadi nyanyi sambil rebahan tiduran. Oh gitu. Tiduran juga. Oh gitu. Enggak. Doremi pasola. Keselak deh. Ini guys. Burung hantu. Guys, kalian mau dengar gak Dista nyanyi burung hantu? Gimana nyanyinya? Gimana nyanyinya? Aduh, Mami itu mau interogasi kakak, mau tanya gimana ya, Dalin nangis terus.
Udah, guys, solusi biar gak nangis. Kakak. Nah. Kakak. Masih. Kakak. Guys, seperti ini. Guys, berarti dari tadi ini dalil suara dari Noel. Gimana kak nyanyinya kak? Gimana coba? Mami dengerin dong sedikit. Tadi diajarin tuh gimana? Coba. Burung hantu. Gak gimana? Yang matahari terbenam. Oh yang itu? Hari mulai malam gitu doang. Apa yang susah? Ini beda-beda itu atau yang itu? Beda belakangnya sama depannya. Terus kita gimana bedanya itu gimana kita gimana? Susah itu paling susah. Auto. Gimana auto itu gimana? Kayak gitu kita nggak bisa. Suaranya Marto gitu sih ya. Ya kekuatan Desa yang suka ngereok guys. Jadi ini benar-benar lu nanti diikutin ajang internasional. Eh tapi alhamdulillah loh karena suara Desa itu bisa nanti bisa ikut ajang internasional ya. Dalin juga ya, nggak apa-apa Yin, kecilannya suka nangisin. Abis itu bagian-bagian kuku. Ayin ikut aja bagian kukuk, kukuk gitu. Nih Dominic guys, Dominic sih yang paling anteng tuh, dia lagi ngeliatin jalanan. Eh Domi ya? Domi nanti SD mau sekolah tempat kakak? Enggak. Iya. Mau nyanyi juga? Iya. Mau nyanyi apa dance? Oh dance, bisa dance gak? Coba kayak gimana dance-nya, coba liatin mami gerakannya. Nen. Gimana coba? Itu loh, kan biasanya latihan goyang ubur-ubur. Oh itu cekewer-kewer. Atau lagu Thailand tuh deng-dengnya gitu loh. Nah itu udah, nanti kalau nanti dites masuk dance gitu aja, oke? Okay? Bisanya yang apa? Atau yang Marcia? Marcia gak bisa dong. Aku bukan boneka. Bukan. Gimana? Yang susah. Oh, belum apa? Bisanya yang susah. Oh, bisa yang susah-susah tuh kayak gimana? Aku udah sampai belum. Belum. Kayak gimana susah itu? Ah, kalau aku nggak bela bubu efektif ya. Ini lagi satu guys. Dari tadi nanya ini labu bubu terus guys. Pengen melihat. Kita udah sampai rumah. Yuk kita masuk. Weh. Ada Kang angkat galon, jangan gitu dong. Dominic gak kasih lewat. Kencana ya. Kita lihat Dista. Ini kak guys, kak Dista itu lagi ngambil apa itu kak? Nih, lucu banget. Kalian tahu nggak sih ini kak Dista itu punya gantungan kunci terlucu dan tercute. Apa namanya itu kak Dista? Bani batok. Coba lihat dong. Ih lucu banget. Ih lucu banget. Dia nangis dia guys. Lucu banget. Nih, Lisa punya apa kak? Coba. Guys, tau gak sih kemarin tuh mami itu ngasih kak Lisa sesuatu. Sesuatu. Apa ya? Apa ya? Satu, dua, tiga. Tuh. Wow. Apa itu kak? Lampu. Kalian pengen yang mana? Tuh, lampu. Kita paling pengen secret atau enggak yang... Iya, tuh lucu banget guys. Kak Dista punya loh. Ada satu lagi. Oh, ada dua guys. Ini yang edisi makaron ya? Ada Everseed lagi yang belum datang. Iya, kita pesan satu box yang Everseed, tapi belum datang nih. Bukan satu box, satu set. Satu set gitu nih, guys. Kalian pengen yang mana? Kami pengen dapet yang mana? Kami pengen banget yang warna ini, soy milk. Kami lucu, gemes banget warna soy milk. Mudah-mudahan dapet soy milk, ya nanti taruh di tasnya mami. Oke. Jadinya ini satu mami, satu Dita. Oke guys, kalau kalian penasaran, pengen lihat unboxingnya, kalian bisa langsung menuju ke channelnya Dista Mikaela, karena nanti akan di unboxing di channelnya Dista Mikaela. Tuh, gemes banget kan? Yeay. Nah itu dia keseruan hari ini, mami jemput Dista di hari libur. Nah siapa nih yang hari libur juga sekolah? Coba komen di bawah ini ya guys. Kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu keseruan-keseruan Mami Intan selanjutnya. Dadah guys, thank you for watching. Bye-bye.